Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Saya mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman, penyampaian, dan penerimaanya. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami itu kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa supaya Engkau menolong kami semua dalam mendengar, berikan kesegaran, berikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan silakan mengerti berikan kami ketundukan, biar semua para kami percaya pada kebenaran firman Tuhan, dan biar semua kami jadi penanggap dan pelaku firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini session yang keempat dan session yang terakhir dari eksposisi 2 Samuel pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 19. Dan saya berikan tema Daud mengalahkan Aram dan Amon. Kita akan baca sekali lagi ya teksnya ya. 2 Samuel 10, 1 sampai dengan 19. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyampaikan pesan turut bertuka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut bertuka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka, dan memotong bagian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepasnya mereka. Hal itu diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka, coba orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Arab, Aram Bet Rehob, dan orang Aram dari Soba 20.000 orang pasukan berjalan kaki, dan dari Raja Negeri Maaka 1.000 orang, dan dari orang-orang Tob 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, dicuruhnya lah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang, sedang orang Aram dari Soba dan dari Rehob dan orang-orang Tob dan Maaka ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya lah sebagian dari orang-orang Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripada aku, maka haruslah engkau menolong aku. Tapi jika Bani Amon lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri,
Maka mereka pun lari dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon dan sampailah ia ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Juga Hadadeser menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadeser. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberangnya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Tapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40 ribu orang pasukan berkuda. Sobak, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian hingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua raja yang takluk pada Hadadeser bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk pada mereka. Sesudah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Pada kali yang lalu kita sudah tahu bahwa terjadi peperangan ya, Yoab dan Abisai mengalahkan Aram dan Amon. Ini poin yang ke-9. Sekarang kita baca ayat yang ke-13 dan 14. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun lari dari hadapan Abisai dan masuk dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon dan sampailah ia ke Yerusalem. Saya berikan kata-kata dari Matthew Henry yang berkata demikian. Orang Aram pertama-tama dikalahkan oleh Yoab dan kemudian orang Amon oleh Abisai. Orang Amon sepertinya sama sekali tidak berperang, tapi setelah mundurnya orang Aram, melarikan diri ke dalam kota. Itu merupakan godaan bagi tentara-tentara untuk melarikan diri ketika mereka memiliki kota di belakang mereka untuk melarikan diri. Adalah hal yang berbeda antara orang yang bisa bertarung atau melarikan diri dan ketika mereka harus bertarung atau mati. Jadi yang bisa bertarung tapi juga bisa lari, ini tidak berani mempertaruhkan nyawa. Kalau mereka bertarung, kalau kalah ya mereka lari. Tapi bagi yang terakhir ini mereka harus bertarung atau mati. Jadi mereka tidak akan mundur dari pertarungan itu. Jadi ini bertarung habis-habisan. Saudara, dalam peperangan kita, kita bukan perang secara jasmani tapi secara rohani. Apakah cara bertarung atau melarikan diri, atau sudah termasuk kelompok kedua yang harus bertarung atau mati? Apakah cara sungguh-sungguh mati-matian dalam pelayanan saudara, atau asal-asalan dan begitu serangan setan dalam melarikan diri? Kan kita apa maksud poin 10, Daud mengalahkan orang Aram dan Amon dalam ayat 15 sampai dengan ayat 19. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Juga ada Hadadeser menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadeser. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberangnya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Tapi orang Aram itu lari dari depan orang Israel dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40 ribu orang pasukan berkuda. Sobak, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian rupa hingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua raja yang takluk pada Hadadeser bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk pada mereka. Sesudah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon.
Jadi di sini Daudnya sekarang ikut berperang dan dia mengalahkan orang Aram dan orang Amon. Sekarang kita lanjutkan dengan poin yang ke-9. Ternyata perang belum selesai ya, karena musuh itu mengumpulkan kekuatannya kembali. Kita lihat di dalam ayat 15 dan 16, ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Juga Hadadeser menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat. Dari kelihatannya orang Aram ini ada banyak kelompok ya. Maju berperang dan mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadeser. Kalau dalam terjemahan LAI ini dikatakan Hadadeser ya. Tapi dalam King James diterjemahkan Hadareser. Dalam RSV, NIV, dan NLT, dan ASV, dan New King James, sama dengan Indonesia, Hadadeser. Ini komentar dari Adam Clark, Hadareser. Ini adalah orang yang sama yang ditaklukkan oleh Daud, 2 Samuel 8, dan disebut Hadadeser di sana. Yang merupakan bacaan di sini, dari sekitar 30 dari naskah-naskah koleksi konik. Kenikot dan Derusi. Tapi huruf Ibrani Reis, ini Reis itu ini ya. Itu sama dengan huruf R kita. Dan huruf Ibrani Dalet, Dalet itu ini. Dan itu sama dengan D-nya kita. Dapat dengan mudah saling tertukar. Jadi perhatikan ya. Ini huruf Reis. Cuma langsung jret ini saja ya. Tapi kalau Dalet itu dua kali ya, jadi penanya diangkat gitu ya, nulis begini lalu lurus ke lurus ke bawah, dan di sini ada buntutnya sedikit ya di bagian sini ya, di bagian kanan itu ya. Tapi kalau race itu sebetulnya tidak ada, tapi tetap dalam tulisan tangan, apalagi dalam manuskrip itu yang ya belaketak begitu ya, maka sangat bisa tertukar antara huruf race dan huruf dalet. Sehingga yang mestinya Hadadeser menjadi Hadareser. Sekarang Jameson, Fawcett, dan Brown tentang ayat 16. Pangeran atau raja ini telah menikmati waktu istirahat setelah kekalahannya. 2 Samuel 8 ayat 3. Dan karena khawatir dengan kekuatan dan kebesaran Daud yang semakin meningkat, serta sebagai sekutu orang Amon yang mengarahkan pasukan besar, tidak hanya di Syria, tapi juga di Mesopotamia, di antara negara-negara yang membayar upeti padanya dan bawahannya, 2 Samuel 10 ayat 19, untuk menyerang kerajaan Ibrani. Sobach, panglimanya dalam maksaan rencana ini, telah menggerakkan pasukannya sejauh Helam, sebuah kota perbatasan di Manasya Timur. Karena poin yang ke-12, Daud itu ikut berperang sekarang ya. Kita lihat dalam ayat 17, setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel, diseberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan Daud dan bertempur melawan dia. Sekarang kita lihat. Itu kok sama tuh. Jadi ini Helam ya. Di seberang sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Tapi dalam bagian paralelnya, 1 Tawarikh 18 ayat 3, selanjutnya Daud memukul kalah Hadadeser Raja Soba dekat Hamat ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Ini Helam kok ini Hamat? Apakah ini kontradiksi? Perhatikan kata-kata dari Karl Anderlitz. Pertempuran yang menentukan ini terjadi menurut 1 Tawarikh 18 ayat 3 dekat Hamat, yaitu Epifania di Orontes. Lihat pada bilangan 13 ayat 21 dan Kejadian 10 ayat 18. Atau menurut 2 Samuel 10 ayat 18, seharusnya 2 Samuel 10 ayat 17 ya, ini salah tulis ya ini ya. Dari kitab ini di Helam
Suatu perbedaan yang dengan mudah bisa diperdamaikan dengan anggapan sederhana bahwa helm yang tidak dikenal ada di suatu tempat dekat dengan Hamad. Jadi kalau mau diilustrasikan Surabaya dan Sidoarjo gitu ya. Sidoarjo kan tidak dikenal ya karena sangat kecil dan juga sangat dekat dengan Surabaya. Biarpun ini dua kota yang berbeda sebetulnya, tapi seringkali disebut sebagai Surabaya. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi Helam itu tidak dikenal, tapi Hamad itu terkenal dan mereka berdekatan, maka di Helam dan dekat Hamad itu sama saja ya. Sekarang ada Bible Exposition Commentary tentang ayat 15 sampai dengan ayat 19. Daud datang secara pribadi untuk memimpin pertempuran melawan orang Aram di dalam ayat 17. Dan ia beserta pasukan Israel berhasil mengalahkan mereka, sehingga orang Aram menjadi negara bawahan dalam kerajaan Daud yang semakin berkembang. Yoab dengan bijaksana menunggu untuk memulai pengepungan terhadap ibu kota orang Amon, Rabah, pada saat itu, sehingga ia menunggu untuk memulai serangan kembali pada musim semi tahun itu, pasal 11 ayat 1. Ia merebut kota tersebut dan Daud datang untuk menyelesaikan pengepungan dan mengklaim kehormatan. Pasal 12 ayat 26 ayat 31. Saat Yoab dan pasukannya sedang mengepung Rabah, itulah saat Daud tinggal di Yerusalem dan melakukan perzinahan dengan Batsyeba. Ini akan kita bahas pada 2 Samuel pasal 11 ya. Sekarang ini kita cuma singgung saja 2 Samuel 11 ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Oh, ini kota ini dalam bahasa Indonesia Rabah ya. Bentar ya. Sekarang 2 Samuel 12 ayat 26 ayat 31. Ia berperang melawan Rabah, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, aku berperang melawan kota Rabah dan telah merebut pula kota Air. Oleh sebab itu kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku juga menjadi nama kota itu. Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke kota Rabah dan berperang melawannya, lalu merebutnya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertahta sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jaran dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi dan kapak. Juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Saudara, bandingkan ya bagian ini tadi ya. Musimnya perang, Daudnya tinggal di Yerusalem ya, dia ngangguran. Dan itu musimnya perang ya. Dan pada saat itu terjadi perzinahan dengan Batsyeba. Bandingkan dengan kejadian pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Waktu persembahan dia ditolak dan persembahan Habil adiknya diterima ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, hanya tidak berbuat baik. Ini sudah merupakan satu langkah ke arah pencobaan. Ngangguran itu, tidak ada kerjaannya itu membuat dosa itu mengintip di depan pintu. Ya, di sini dosanya dipersonifikasikan ya. Tentu setan yang mengintip untuk menyerang kita kalau kita diam saja dan tidak berbuat baik.
Padahal ada perbuatan baik yang seharusnya dilakukan. Yang saya garis bawahi dan warna biru itu diterjemahkan dengan dua cara ya, yang ini ya. Dalam NIV, jika engkau melakukan apa yang benar, tidakkah engkau akan diterima? King James RFV mirip dengan NIV. Sekarang NALB, jika engkau melakukan dengan baik, tidakkah wajahmu akan diangkat atau berseri? Ini seperti LAI. Sebetulnya terjemahan LAI atau NALB lebih cocok dengan konteks, karena ayat 6 itu mengatakan muram, dan kontras dengan ayat 7 mengatakan berseri. Tapi yang ingin saya tekankan adalah ini, bahwa bagian yang saya garis bawahi dan beri warna merah itu ya, ini ya. Pada masa perang, Daud tidak ikut perang, 2 Samuel 11 ayat 1, dan itu menyebabkan munculnya godaan, sehingga ia jatuh dalam perzinahan dengan Batsyeba. Sekarang kita masuk dalam poin yang ke-13, kekalahan orang Aram, ayat 18, tapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel. Dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sebab panglima tentara mereka dilukainya demikian sehingga ia mati di sana. Jadi di sini ada kata 700, lalu di sini 40.000, lalu ini sobak, ya. Jadi sama dengan King James, 700 ya, 700. 40.000, dan ini sobak ya. Tapi sekarang coba perhatikan ini ya. Ini bagian paralelnya 1 Tawarikh 19 ayat 18. Tapi orang Aram itu lari dari depan orang Israel dan Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Juga Sofak, ini namanya kok beda ya, panglima tentara dibunuhnya. Jadi kalau tadi King James itu 700 atau 700, 40.000 atau 40.000, Sobah ya. Di sini King James-nya 7.000, sama seperti Indonesia, 40.000 dan Sofah ya. Tentang sobah atau sofah, setahu saya tidak ada penafsir yang memberikan pengharmonisan. Mungkin karena kata itu memang mirip dan ya mereka menganggap tidak perlu dibahas. Tapi 700 atau 7.000 ini pasti ada kesalahan bilangan ya. Tidak mungkin 1.700, 1.7.000 padahal dua ayat itu paralel. Adam Clark mengatakan, bentar ya. Ini alfabet Ibrani ya. Saya baca dulu kata-kata dari Adam Clark ini ya. 700 kereta perang orang Aram dan 40.000 pemuda berkuda. Di tempat yang paralel, 1 Tawarikh 19 ayat 18 dikatakan bahwa Daud membunuh dari orang Aram 7.000 orang yang bertempur dengan kereta perang. Sulit untuk menentukan jumlah yang tepat dalam tempat ini dan tempat serupa lainnya. Sangat mungkin bahwa pada zaman dahulu, orang Yahudi mengatakan seperti yang sering mereka katakan sekarang, jumlah mereka bukan dengan kata-kata lengkap, tapi dengan huruf angka. Dan karena banyak huruf memiliki kemiripan besar satu sama lain,
Kesalahan dengan mudah bisa terjadi ketika huruf angka itu diubah menjadi kata-kata lengkap. Hanya ini saja sudah cukup menjelaskan banyaknya kesalahan yang kita temukan dalam angka-angka di buku-buku ini. Dan membuat kesalahan di sini sangat mungkin. Huruf Ibrani Sain, ini Sain ya, itu set ya, dengan titik di atasnya melambangkan 7.000. Huruf Ibrani Nun, ini Nun, N-nya kita, melambangkan 700. Kemiripan besar antara huruf-huruf ini dengan mudah bisa menyebabkan salah satu tertukar dengan yang lain. Dan dengan demikian menciptakan kesalahan dalam tempat ini. Soalnya dua huruf ini kalau menurut saya kok tidak mirip ya. Yang ini ada belokannya di bawah, yang ini tidak ada sama sekali. Kalau atasnya agak mirip, tapi bawahnya ini tidak mirip. Ya. Jadi ini abjad Ibrani ya. Alef, Bet, atau Vet. B dan V itu sama. Kalau ada titik di tengahnya itu Bet. Kalau ada, tidak ada titiknya itu Vet ya. Gemel itu huruf G kita. Dan Dalet itu huruf D. H itu huruf H. Vav atau Waw. V atau W itu sama. Ya, ini. Kalau ini sama ini mirip betulnya ya. Sayin, Set. Ya. Lalu ini Het. Ya. Ini H. Ini Het. Mirip sekali. Ini tidak mepet ya. Kalau ini mepet ya. Jadi ini Het. Ini Het. He. He. He ya. He ini Het. Ya. Lalu ini Tet. T. Ini Yud. Y. Kaf. Atau Khas. Ya, tergantung ada titiknya atau tidak. Lalu Lamed itu L. Mem itu M. Dan Nun itu N. Sameh itu S. Ayin itu tidak bisa dibaca Ayin ini. Kecuali nanti di bawahnya ada tanda bacanya. Ya. Tapi biasanya tuliskan seperti ini dalam abjad kita. Nggak tahu lah. P. Ini P, V, ini F ya. Jadi kalau ada titiknya P, kalau tidak ada titiknya V. Lalu CD, TS ya, CD, TS ini ya. Ini CD, S, TS ya. Lalu GOV, ini Q, RACE. Ini shin dan sin itu cuma beda titiknya ya. Yang satu titiknya di kiri itu sin. Yang titiknya di kanan itu shin. Ya, S atau SH. Lalu tau itu huruf yang terakhir. Tau. Karena saya perhatikan bahwa setiap huruf ini punya nilai ekuivalen ya. Kalau alef, alef itu bukan A, ini juga nanti bisa dibaca kecuali ada, nanti ada tanda huruf hidupnya ya. Itu satu, bet itu dua, vet sama dengan bet ya. Gemel itu tiga, dalet itu empat, he itu lima, vau atau wau itu enam, sayin itu tujuh, lalu het itu delapan, tat itu 9, yud itu 10. Perhatikan 10 bukan 11 ya. Kaf atau khaf itu 20. Lamet itu 30. Mem itu 40. Nun itu 50. Sameh 60. Ayin 70. P atau P 80. Lalu Sade 90, Kof itu 100, dan perhatikan di sini ya, 100 bukan 101 atau 110, huruf Reis itu langsung 200. Lalu Sin atau Shin itu 300,
dan tau itu 400. Jadi kalau mereka mau menulis 190, ya mereka mesti menggabungkan yang 100 dengan 90. Ya. Kalau misalnya 192, 100 dengan 90 dengan dua yang di atas ini. Jadi mereka menulis itu bukan menggunakan angka seperti ini, tapi angkanya itu dalam bentuk huruf yang punya nilai ekuivalen. Tapi berhentinya sampai pada 400 saja. Kalau lebih dari 400 bagaimana? Mesti ditandai dengan titik-titik atau coretan-coretan. Dan itu yang menyebabkan gampang salah dalam penyalinan. Jadi ini katanya huruf sain dengan titik di atasnya melambangkan 7.000. Huruf nun melambangkan 700. Pasti dengan titik juga ya. Kalau nun tanpa titik tadi bukannya 700 ya. Nun 50. Kok bisa jadi 700? Dari mana saya nggak ngerti. Pokoknya ada coretan dan ada titik di atasnya, itu nanti mengubah angkanya menjadi lebih besar ya. Sekarang kata-kata di Albert Barnes, 700 kereta perang. Lebih mungkin daripada 7.000 dari 1 Taurat 17 ayat yang ke-18. Kesalahan yang sering terjadi dalam angka-angka berasal dari praktek mengekspresikan angka dengan huruf. Dengan satu atau lebih titik atau garis untuk menunjukkan ratusan atau ribuan dan lain-lain. Sekarang Bible Commentary, sampai orang-orang Arab menemukan sistem bilangan tertulis kita sekarang, kalau tidak salah itu baru ditemukan pada abad ke-9 ya, bilangan angka itu ya, 1, 2, 3, dan sebagainya ya. Metode-metode kuno untuk mewakili bilangan begitu mudah salah, sehingga sukar bergantung pada mereka. Orang-orang Ibrani menggunakan huruf-huruf mereka untuk bilangan, tapi setelah 400, sistem mereka berhenti atau gagal. Tadi kan paling banyak 400 kan? Bilangan apapun yang lebih dari 400 hanya bisa diwakili dengan jumlah yang panjang dari aritmatika atau oleh suatu sistem yang rumit dari titik-titik di atas dan di bawah yang pasti dengan mudah masuk dalam suatu kekacauan. Jadi, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Dalam bahasa Ibrani ada 22 huruf. Huruf pertama mewakili bilangan 1 dan seterusnya, ya, sampai 400. Maka sudah akan melihat 400 ini maksimum ya. Ini sudah saya tunjukkan bukunya Menahem Mansur ini. Lalu poin kedua, di atas 400 harus digunakan titik-titik dan coretan-coretan. Dan untuk suatu manuskrip manuskrip untuk manuskrip-manuskrip dalam penyalinannya pasti mudah sekali menimbulkan kesalahan. Karena titik itu sama sama kalau manuskripnya itu belak ketok itu sangat bisa tidak terlihat ya. Itu sebabnya dalam persoalan bilangan Alkitab mempunyai sangat banyak kesalahan. Tapi ini sama sekali tidak mengubah doktrinnya. Bilangan yang salah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan doktrin. Jadi kalaupun Alkitab kena nista banyak kesalahan, tetapi ajarannya tetap adalah firman Tuhan dan tetap bisa dipercaya. Sekarang Jameson Fulton Brown, 700 kereta perang orang Aram. Pada bagian paralel dari 1 Tawarikh 1918, bacanya ada 7.000 yang lebih memungkinkan. Jadi dia di sini bertentangan dengan Bobet. Ini ya, Albert Band ya. Kalau Albert Band mengatakan lebih mungkin dari 7.000, berarti 700 lebih mungkin. Tapi yang di sini mengatakan bacaan 7.000 itu yang lebih memungkinkan. Jadi penafsir bisa berbeda-beda, dan ini bukan masalah, karena ini lagi-lagi tidak akan
mengubah doktrin atau ajaran apapun. Karena mobil komentari, kami telah melihat bahwa kata yang terjemahkan sebagai kereta perang berarti kendaraan atau binatang apapun untuk dinaiki atau dikendarai. Jumlah di sini ada 700 kereta perang dengan kusirnya dan 40.000 penunggang kuda. Dalam pasal 8 ayat 4 kita memiliki 1.700 penunggang kuda dan 20.000 prajurit. Akhirnya dalam satu tahun 19 ayat 18 kita menemukan 7.000 kereta perang dan kusirnya dan 40.000 prajurit. Adalah mustahil untuk memperdamaikan angka-angka yang bertentangan ini. Tetapi karena Daud tidak memiliki kavaleri, angka-angka dalam pasal 8 ayat 4 lebih lebih mungkin, yaitu 1.700 kavaleri dan kereta perang dan 22.000 infanteri. Infanteri itu pasukan jalan kaki. Versi Aram memberi kita angka yang sangat masuk akal di sini, yaitu 700 kereta perang, 4.000 kavaleri, dan banyak orang. Ini 2 Samuel 8 ayat 4. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud memotong urat keting segala kuda kereta. Ini membuat kudanya tidak bisa dipakai. Tapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Saya kira ayat ini tidak bisa dibandingkan dengan dua ayat di atas, karena kedua ayat di atas mempersoalkan orang-orang yang dibunuh oleh Daud. Sedangkan dalam ayat-ayat ini, orang-orang yang ditawan oleh Daud. Jadi beda mestinya. Karena poin yang ke-14, mengapa Daud bisa menang melawan pasukan yang begitu besar? Calvin mengatakan bahwa di sini Daud mempraktekkan Mazmur 20 ayat 7. Ini kok ayat 8, sebentar ya saya cek ya. Dalam bahasa Inggris ayat 7. Bahasa kita ayat 8. Kita baca Mazmur 28, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Lalu kita baca Mazmur 33, 16-17. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Ini kata-kata Calvin sekarang. Di satu sisi, kita melihat betapa kejamnya serangan yang menimpa Daud. Pasti itu akan membuatnya takut melihat bahwa ada begitu banyak kendaraan perang, prajurit infanteri, dan penunggang kuda. Di sisi lain, ketika kita melihat betapa luar biasanya Allah menolong Daud, kita harus merenungkan dengan dalam kekuatannya yang tak terkalahkan. Sehingga kita bisa percaya kepada kekuatannya ketika kita berada dalam penderitaan seperti yang dialami oleh Daud. Jadi apapun penderitaan saudara, apapun bahaya yang mengancam saudara, percaya pada kekuatan Allah. Seperti dalam kasus ketika debat itu ya. Saya tidak takut sedikit pun karena saya tahu bahwa nyawa saya bukan di tangan mereka, tapi di tangan Tuhan. Jadi makanya saya lawan terus, saya tidak peduli mereka mau ngomong apa dan mereka mau lakukan apa. Tapi seandainya mereka mukul, saya memang pasti balas pukul. Sekarang poin yang ke-15, sikap orang Aram selanjutnya, ayat 19. Ketika dilihat semua raja yang takluk pada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk pada mereka. Sesudah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Bagian yang saya garis bawah itu saja yang saya ambil dari King James ya. Itu yang takluk pada Hadadezer ya. That were servants to Hadadezer.
yang adalah pelayan-pelayan Hadar Racer. Adat Barth mengatakan, pelayan-pelayan Hadar Racer ini memberikan suatu gambaran kepada kita tentang kekuatan kekuatan besar Hadar Racer dan karenanya kekuatan Israel dalam pemerintahan yang penuh kemenangan oleh Daud. Jadi Hadarezer ini kuat sekali, tapi tetap bisa dikalahkan oleh Daud. Tuhan yang memberikan kemenangan, dan bukan karena Daudnya sendiri. Karena Calvin mengatakan, dikatakan bahwa orang-orang begitu menjadi lemah, sehingga sejak saat itu mereka tidak berani memberikan bantuan kepada bangsa Amon. Karena tentaranya, keretanya banyak yang mati dan dihancurkan, mereka menjadi begitu lemah sehingga saat itu, sejak saat itu mereka tidak berani memberikan bantuan kepada orang Amon. Tapi menjadi pemberi upeti pada Daud. 2 Samuel 10 ayat yang ke-19. Jadi dia mereka takluk dan memang dalam saat itu, pada saat itu kalau takluk maka mesti memberikan upeti. Sekarang kita lihat kok kata-kata dari Matthew Henry. Orang Amon kehilangan sekutu lama mereka. Orang Amon Aram takut untuk membantu anak-anak Amon. Bukan karena mereka memiliki alasan yang tidak benar. Yang membenarkan tindakan kriminal. Yang merupakan suatu pelanggaran hukum bangsa-bangsa. Tapi karena mereka menemukan bahwa itu adalah alasan yang tidak berhasil. Merupakan sesuatu yang berbahaya. Untuk membantu mereka yang bertentangan dengan Allah. Amonnya jelas yang salah. Tapi mereka bantu Amon. Nah ini mereka cari masalah ya. Melawan Israel yang memang adalah bangsa pilihan Tuhan pada saat itu. Saya tidak percaya mereka bangsa pilihan pada saat ini. Dan pada saat itu memang bangsa pilihan. Dan Daud raja yang benar di hadapan Tuhan. Dan karena itu Tuhan membantu mereka. Nah ini yang salah dibantu. Ini merupakan hal yang berbahaya. Membantu mereka yang bertentangan dengan Allah. Orang Amonnya bertentangan dengan Allah. Orang Amonnya kurang ajar duluan. Lalu mereka menyewa orang-orang untuk membantu mereka dan orang-orang mau. Akhirnya mereka sendiri hancur juga. Bukan Amon saja yang hancur, Aramnya yang menolong hancur juga. Karena ketika mereka jatuh, para penolong mereka juga akan jatuh bersama-sama mereka. Jadi hati-hati dalam satu kasus ya, saudara ya. Kasus apapun, kalau ada dua orang bertengkar atau apapun, bela yang benar, bukan yang salah. Tidak peduli yang salah itu teman saudara, keluarga saudara, atau apapun dari saudara, kalau dia salah, katakan dia salah. Dan siapapun yang melawan, kalau memang benar, katakan dia yang benar. Punya prinsip right or wrong, my friend, itu adalah prinsip goblok. Ya. Benar atau salah, teman saya. Saya kira prinsip itu yang digunakan oleh Stephen Tong pada waktu membela Leo Sutanto pada waktu gegeran dengan saya. Saya tidak percaya Stephen Tong tidak tahu kalau Leo yang salah. Tapi karena dia teman baik selama 20 tahun, dia tetap membela. Padahal Yakub Susabda datang yang mula-mula marah kepada saya. Baru saya ceritain 5 menit, langsung berbalik malah pada Leo Sutanto. Apa sih benar karena pintar daripada Yakub Susabda? Saya tidak yakin. Saya yakin dia tahu siapa yang salah. Tapi ya itu right or wrong, my friend. Itu konsep atau moto kafir. Saya tidak peduli Stephen Tong atau bukan Stephen Tong, saya katakan dia pakai moto kafir. Karena poin yang ke-16, ketidakserakan dan ketaatan Daud. Kita lihat Calvin memberikan komentar, juga kita melihat bahwa Daud puas telah memenangkan perdamaian dan ketenangan di negerinya. Karena dia tahu dengan baik bahwa Allah menginginkannya tetap berada dalam batas-batasnya. Dan karena Allah telah menetapkan baginya batas-batasnya,
yang di sisi itu akan diperluas dari Sungai Efrat sampai Laut Merah. Dia puas dengan itu. Memang benar bahwa dia pasti bisa memusnahkan semua orang Aram, tapi sudah cukup baginya untuk menjadikan mereka sebagai pemberi upeti. Jadi dia memang tahu daerah yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel itu, dia tahu sudah. Sampai di sini saja. Sekalipun dia menang perang melawan orang yang di sana, dia tidak mau menjajah mereka. Jadi kita lihat ketaatan Daud yang luar biasa, mereka tidak menjajah mereka, memperluas negerinya. Bukankah itu yang dilakukan bangsa-bangsa pada waktu berperang? Romawi menundukkan bangsa-bangsa dan akhirnya menjadi suatu kekaisaran Romawi yang sangat besar karena semua dijajah. Tapi kalau Daud tidak mau, dia menang dan dia bisa menjajah. Tapi dia puas dengan kemenangan itu dan puas dengan menyuruh orang untuk berikan upeti. Ini menunjukkan ketaatan Daud dan bahwa dia tidak serakah. Kita lihat dalam Bilangan 23, 31, aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Teberau sampai Laut Filistin. Dan dari Padang Gurun sampai ke Sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Bandingkan dengan teks-teks ini ya. Semua teksnya memberikan batasan-batasan yang Tuhan berikan kepada Israel. Tidak boleh melanggar batasan itu. Hanya tanah yang dibatasi ini yang menjadi milik Israel ya. Kejadian 15, 18, 21. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunan lu, mulah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai yang besar itu, sungai Efrat. Ya, ini tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Lalu dalam Bilangan 34 ayat 12, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepada kamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Adapun sisi selatanmu ialah padang gurun Sin. Dari padang gurun Sin menyusur Edom. Maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin sebelah timur. Lalu batasmu membelok di selatan pendakian Akrabim terus ke Sin dan berakhir di sebelah selatan Kadesh Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hasar Adar dan terus ke Asmon. Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke Sungai Mesir dan berakhir ke laut. Batas baratmu ialah laut besar dan pantainya. Itulah batas baratmu. Inilah batas utaramu. Mulai dari laut besar, haruslah kamu buat tanda batas ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor, harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju Jahamat. Lalu batas itu mencapai Sedat. Kemudian batas itu mencapai Sifron dan berakhir di Hasar Enan. Itulah batas utaramu. Sebagai batasmu di sebelah timur, haruslah kamu membuat tanda batas dari Hasar Enan ke Sefam. Dari Sefam itu, batas itu turun ke Ribla, di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing Danau Kineret di sebelah timur. Lalu batas turun ke Sungai Yordan dan berakhir di Laut Asin. Itulah negeri menurut batas-batasnya sekeliling. Sekarang kita lihat Yosua 1 dan 4. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Lalu juga ada dalam Yeskel 47 ayat 13-20. Bagilah firman Tuhan Allah. Inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi-bagi menjadi milik pusat kamu di antara ke-12 suku Israel. Yusuf mendapat dua bagian. Tanah itu harus kamu bagi rata, yaitu tanah dengan yang dengan sumpah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu, dan dengan demikian tanah ini menjadi milik pusaka kamu. Inilah perbatasan tanah itu, di sebelah utara dari laut besar terus ke Hetlon, sampai jalan masuk ke Hamat dan terus ke Sedat. Berota, Sibraim, yang terletak di antara daerah kota Damsyik dan dekat kota Hamat, terus ke Hasar Enon yang di daerah kota Hauran. Demikian perbatasannya itu mulai dari laut sampai di Hasar Enon, sehingga daerah kota Damsyik dan juga daerah kota Hamat terletak di sebelah utaranya. Itulah sebelah utara.
di sebelah timur, mulai dari asal Enon yang terletak di antara Hauran dan Damsyik. Sungai Yordan menjadi perbatasan di antara Gilead dan tanah Israel, terus ke laut timur sampai ke Tamar. Itu sebelah timur. Di sebelah selatan, perbatasan mulai dari Tamar sampai ke mata air Meribah, dekat Kades, terus ke sungai Mesir, terus ke laut besar. Itulah di sebelah selatan perbatasan dengan tanah Negev. Di sebelah barat, laut besar merupakan perbatasan sampai tempat jalan masuk ke Hamat. Itulah sebelah barat. Kita lihat lagi dalam Yosua 15 ayat 1-12. Bagian yang diundikan suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Sin di sebelah ke selatan, di ujung selatan. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung Laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Sin, naik ke sebelah selatan Kadesh Barnea, dan terus ke Hesron, naik ke Adar, membelok ke Karka, terus ke Asmon, dan keluar daripada sungai Tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur ialah Laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu. Batas itu naik ke Bet Hogla melalui sebelah utara Bet Araba. Kemudian batas itu naik ke Batu Bohan, Bin Ruben. Lalu dari Lembah Akor, batas itu naik ke Debir dan menuju utara ke Gilgal di batas di seberang pendakian Adumim yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas terus ke mata air Ensemes dan keluar ke Enrogel. Kemudian batas itu naik ke lembah Beninom di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus, itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinom di sebelah barat, di ujung utara lembah orang Efraim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Menetoah. Lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Baala, itulah Kiriat Yearim. Kemudian batas itu membelok dari Baala ke barat ke pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yearim, itulah Kesalon, turun ke Bet-Semes dan terus ke Timnah. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron, kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baala, dan keluar dekat Yabnel, sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya. Itulah segala penjuru batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Dan jadilah mereka itu sudah diberikan tanah itu, dibatasi dan diberikan batas-batasnya, dan mereka dilarang untuk menyerang daerah-daerah lain yang Tuhan tidak berikan kepada mereka. Kita melihat dalam Ulangan pasal 2 ayat 4, ayat 5, ayat 8, 9, 18, 19, dan 37 ya. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Bentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita, Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elat dan dari Esion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Lalu berfirman Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri yang menjadi milikmu. Karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Pada hari ini, engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar. Maka engkau akan sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu. Karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati. Baik sungai Yabok sepanjang tepinya, mengumpul kota-kota di pegunungan tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Jadi perang dengan Amon itu kan karena mereka kurang ajar ya. Tapi Daud tidak mau menjajah karena ada ketetapan seperti ini. Sekarang kata-kata dari Matthew Henry, dengan demikian,
janji yang diberikan kepada Abraham dalam Kejadian 15 ayat 18 dan diulangi pada Yosua dalam pasal 1 ayat 4 bahwa batas-batas Israel akan mencapai sungai Efrat akhirnya digenapi. Karena poin yang ke-17, penerapan kepada Yesus Kristus dan kita sebagai utusan-utusan atau hamba-hambanya. Matius ini mengatakan, Yesus Kristus, anak Daud, mengirim utusan-utusan atau duta-dutanya, rasul-rasulnya dan para pelayan atau pendetanya, serta semua hambanya, para nabi, kepada gereja dan bangsa Yahudi. Tapi mereka memperlakukan mereka dengan cara memalukan, seperti Hanun melakukan utusan-utusan atau duta-duta Daud, mencemooh atau mengejek mereka, menangani mereka secara buruk, membunuh mereka, dan itu yang memenuhi takaran kejahatan mereka dan membawa mereka pada kehancuran tanpa obat atau penyembuhan. Ini dalam Matius 21, 35, 41, Matius 22, ayat 7, bandingkan dengan 2 Taurat 26, ayat 16. Karena Kristus menganggap penghinaan dan kekerasan yang dilakukan terhadap para pelayannya sebagai dilakukan kepadanya sendiri dan akan membalasnya sesuai dengannya. Kita baca ayatnya di konferensi ya. Tapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, memukul yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Lalu ayat 41 kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Dalam Matius 22:7, maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. 2 Tawa 26 ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia pada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mesbah pembakaran ukupan. 2 Tawa 26 ayat 16 ini rupanya salah cetak karena ayatnya tidak ada hubungannya dengan apa yang Matius yang dikatakan. Dan saya cari yang bagaimanapun saya tidak bisa menemukan ayat yang cocok. Jadi saya tidak tahu yang dimaksudkan betulnya ayat yang mana. Tapi jelas ayat ini tidak cocok sama sekali ya. Karena beberapa menteri, ketidaktahuan dan ketidaksukaan bergabung untuk membunuh Tuhan kemuliaan. Yohanes 8, 37, 45, 1, 2, 8. Jika hal seperti itu terjadi pada sang guru atau tuan, para hamba dapat bersabar dan percaya jika hal serupa juga terjadi kepada mereka. Karena Yohanes 8:37-45, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tapi kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka, bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari Cina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Bapakku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mau dibahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi Bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Tapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Sekarang kita lihat 1 Korintus 2 ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia.
Sekarang buat mereka menteri. Ketika manusia membiarkan pikiran yang kurang berpengetahuan dipengaruhi oleh semangat jahat, tidak ada yang dapat memprediksi sejauh mana mereka akan terjerumus ke dalam dosa. Perbuatan-perbuatan jahat adalah perbuatan-perbuatan buta. Kebodohan mereka paralel dengan kebejatan mereka. Contoh yang paling menyolok tentang hal ini adalah dalam kasus orang-orang yang salah menilai Kristus dan menolak kebaikannya. Apa yang seharusnya menjadi batu karang tempat mereka bisa membangun masa depan yang besar dan diberkati, berubah menjadi batu yang menghancurkan mereka menjadi bubuk. Matius 21 ayat 44, Matius 23 ayat 37, 1 Petrus 2, 7 dan 8. Ini juga adalah penolakan cemburuan terhadap kebaikan Kristus yang akan menjadi penyebab kesetiaan yang terbaik bagi individu-individu. Matius 10, 14, 15, Matius 11 ayat 20 dan 24. Lihat juga Amsal 1, 24 dan 27. Semua penolakan terhadap kebaikan melibatkan kerugian akhir. Penolakan terhadap kebaikan Kristus melibatkan kerugian sebanding dengan kebesaran dan kemuliaannya. Sekarang saya akan bacakan ayat referensinya ya. Matius 21 ayat 44. Maka apabila Tuhan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dalam penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain. Yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada seluruh bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan remuk. Cuma bagian terakhir ini ada dalam tanda kurung tegak, dan ini dilakukan keasliannya, tapi tidak akan mengubah doktrinnya. Matius 23:37, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang mengundang nabi-nabi dan melempar dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. 1 Petrus 2, 7 dan 8, karena bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang tadi buang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, yang telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat pada firman Allah. Dan untuk itu juga mereka telah disediakan. Sekarang kita lihat Matius 10 ayat 14-15. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Karena Matius 11 ayat 20-24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat sekalipun di situ. Ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Karena Amsal 1 ayat 24-27, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Karena poinnya ke-18. Kemenangan itu seharusnya mengharuskan kita untuk lebih berhati-hati ya. Kita baca di dalam ayat yang ke
Tidak, kok kita baca komentar dari Adam Club ya. Dan demikianlah dalam waktu 19 atau 20 tahun, Daud beruntung menyelesaikan dengan gemilang 8 peperangan yang semuanya dijalani dengan benar dan semuanya berakhir dengan terhormat, yaitu pertama perang saudara dengan Isboset, kedua perang melawan orang Yebus, ketiga perang melawan orang Filistin dan sekutu-sekutu mereka, keempat perang melawan orang Filistin sendirian, kelima perang melawan orang Moab, keenam perang melawan Hadad-Ezer, ketujuh perang melawan orang Idumea, kedelapan perang melawan orang Amon dan orang Aram. Jadi kelihatannya dia membedakan ya nomor nomor 6 dengan nomor 8 ya. Dan boleh kan kita sudah membahas itu, ada yang membedakan, ada yang menyamakan ya. Kemenangan terakhir ini segera diikuti oleh penaklukan penuh kerajaan orang Amon yang ditinggalkan oleh sekutu-sekutu mereka. Betapa mulianya sang Raja Israel. Seandainya kemuliaan atau kemegahan dari masa kejayaan yang terkenal ini tidak dikaburkan oleh suatu komplikasi dari kejahatan yang tidak pernah kita curigai kalau ia mampu melakukannya. Maksudnya dosanya dengan Betseba ya. Kami sekarang telah selesai dengan bagian pertama dari buku ini, di mana kami menemukan Daud yang besar dan agung atau mulia dan saleh. Kami sekarang beralih ke bagian kedua, di mana kami akan merasakan kesedihan melihatnya jatuh dari Allah dan tanduknya ternoda oleh kejahatan yang paling keji. Biarlah orang yang dengan yakin berdiri itu berhati-hati agar jangan ia jatuh. Bandingkan dengan 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Kita baca ayatnya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi justru suatu kemenangan itu seringkali membahayakan ya. Membuat kita sombong dan akhirnya menjadikan kejatuhan kita. Sebagai penutup atau kesimpulan, saya berikan komentar dari Pulpit Commentary. Poin yang ke-9, awal yang merugikan bisa bagi yang benar berujung pada akhir yang baik. Adalah suatu kesakitan dan gangguan bagi Daud untuk melihat keramahannya ditolak dengan berlebihan atau tanpa alasan, ayat 4. Tapi peristiwa itu berakhir dengan perluasan kekuasaannya dan kedamaian yang lebih pasti bagi rakyatnya, ayat 18 dan 19. Manusia memiliki awal dari segala sesuatu di tangannya, tapi yang lebih kuat mengerjakan mereka untuk mengarahkannya menuju hasil akhir dari miliknya. Penganiayaan terhadap gereja awal menghasilkan penyebaran Injil yang lebih luas. Penolakan terhadap Kristus oleh bangsa Yahudi akan berujung pada kemuliaan yang lebih besar. Banyak hal dalam pengalaman pribadi kita mungkin akan menyakitkan dan melukai kita. Tapi dengan menggerakkan kekuatan kita, dengan membangkitkan lebih banyak kepercayaan kepada Allah, dan membawa kepada lebih banyak kehati-hatian dan keberanian, kita pada akhirnya mungkin mencapai kemenangan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Jadi kalau kita mengalami seperti Daud ya, pertama-tama suatu penghinaan dan ya itu boleh dikatakan suatu deklarasi perang ya, bahwa utusan-utusan diperlakukan dengan buruk seperti itu, tapi semuanya berakhir dengan sesuatu yang membahagiakan, happy end mungkin ya kalau mau dikatakan begitu ya. Bukan saja dia bisa menghancurkan musuh-musuhnya, tapi mereka membawa upeti dan negaranya sekarang menjadi jauh lebih aman. Karena musuh-musuh sudah ditaklukkan dan mereka tidak berani mengganggu dia lagi. Jadi kalau saudara mengalami penderitaan, kita tiru apa yang Daud lakukan di dalam keempat session yang sudah kita bahas ini, di dalam 2 Samuel yang pasal yang ke-10 ya. Jadi itu akan membuat kita akan lebih enak, lebih bahagia daripada kalau itu tidak terjadi.
Dan dalam hal ini berlaku Roma 8 ayat 28 lagi ya. Ada penderitaan, ada penghinaan, tapi Tuhan balikan itu menjadi sesuatu kebaikan bagi kita yang adalah anak-anak-Nya atau yang adalah orang-orang pilihannya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin serta berkati kami dalam sepanjang pelajaran. Dan kami mohon supaya Engkau menolong kami untuk membaca ulang lagi makalahnya atau menonton kembali videonya dari awal sampai akhir dan menarik manfaat yang berharga. Sehingga pada waktu kami mengalami penderitaan atau penghinaan atau perendahan atau apapun, kami bisa tetap percaya bahwa Engkau akan membalikkan itu menjadi kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa dan nama Yesus berdoa. Amin.